Hari ini kita akan membahas berbagai macam topik-topik yang berhubungan dengan produk Hurricane XES. Dan ini dia produk-produk fenomenal daripada Hurricane XES. Ada Superfast, ada Twin Turbo, dan juga XES7. Hari ini kita akan membahas dua topik yang cukup krusial yang banyak sekali dipertanyakan oleh customer-customer yang masuk ke dalam DM Instagram kami, ya. Kita akan membahas satu persatu hari ini supaya kalian semuanya mendapatkan edukasi yang jelas. Dan saya seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Pak Jimmy dari Hurricane XES, dan kita akan invite. Halo Pak Jimmy, selamat sore. Halo Yor, apa kabar? Selamat sore semua teman-teman semuanya, apa kabar? Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya, teman-teman. Oke. Pak Jimmy, senang bisa ketemu kembali. Ini ada yang, halo bro, apa kabar? Wah, thank you, kabarnya baik Pak Albert. Semoga Pak Albert juga datang yang baik ya. Oke, Pak Jimmy, hari ini ada, dari kemarin kita hasil IG Live, dan rupanya ada beberapa direct message yang masuk ke kita menanyakan halnya, dua hal ini yang saya saring cukup banyak nih yang ditanyakan sama customer kita. Yang pertama itu, apakah pakai XES bisa bikin mobil terbakar? Dan yang kedua, kenapa XES tuh harganya kok mahal? Nah, ini yang akan kita ini yang selalu ditanyakan dari 10 pertanyaan yang masuk, rata-rata menanyakan hal yang seperti ini. Pak Jimmy, nanti kita akan bahas satu persatu ya, Pak Jimmy. Yes. Ya. Mungkin siap. Kita bisa mulai, Pak Jimmy. Yang pertama itu, apakah XES itu bisa bikin mobil terbakar, Pak Jimmy? Oke, thank you, Yor. Thank you semua teman-teman. Saya percaya bahwa ini pertanyaan-pertanyaan yang paling sering kita ditanyain kepada kita semuanya. Dan kita hari ini akan menjawab satu persatu, sehingga semoga informasi pada sore hari ini bisa membuat kita mengerti mengenai produk Hurricane, ya. Nah, pertama-tama teman-teman, Hurricane XES ini adalah sebuah produk voltage stabilizer, ya. Nah, jadi yang seperti teman-teman tahu, semua produk elektronik, ya, macam kayak kemarin saya sudah sampaikan, macam saya punya istri saya mengelola sebuah restoran, kita punya mesin kopi. Nah, mesin kopi yang kita beli itu mahal, tapi tidak dilengkapi voltage stabilizer sehingga mesin kopi cepat rusak, ya. Nah, untuk supaya mesin kopi ini tidak rusak, kita akhirnya mesti membeli sebuah alat namanya voltage stabilizer, ya. Dan saya juga lihat kalau kita ke dokter gigi, mesin dokter gigi itu mahal sekali teman-teman, ya, ratusan juta, dan itu juga harus dilengkapi voltage stabilizer, kalau enggak akan rusak mesin mesinnya itu. Baik juga di perbankan, dia punya komputer semuanya canggih-canggih semuanya, itu semuanya juga membutuhkan voltage stabilizer. Kalau tidak punya voltage stabilizer, maka komputer tersebut akan rusak. Nah, jadi voltage stabilizer itu fungsinya adalah untuk menjaga kelistrikan, bukan merusak. Jadi kalau voltage stabilizer ini bahaya, kalau dipakai di mesin kopi, pasti mesin kopi itu akan terbakar. Kalau dipakai di bank, ya pasti akan membakar komputer semuanya, gitu kan. Nah, jadi teman-teman, ini adalah sebuah produk yang sangat super aman, dan kita udah belasan tahun, tepatnya 15 tahun menjual dari produk Hurricane XES versi yang pertama, sampai sekarang kita mengembangkan terus, jadi dari versi 1, versi 2, versi 3, versi 4, versi 5, versi 7, sampai super fast. 15 tahun tepatnya di Indonesia Hurricane XES ini sudah dipasarkan, sudah dipakai dengan puluhan ribu konsumen. Dan ini dinyatakan bahwa produk ini sangat aman dan selama 15 tahun tidak pernah terjadi kerusakan ataupun membuat mobil terbakar tepatnya, teman-teman. Jadi, nomor satu yang saya mau jelaskan ini, XES itu adalah voltage stabilizer, teman-teman, yang mana untuk mengamankan, bukan merusak mobil, bukan membakar mobil, ya. Nah, jadi, dan yang kedua, XES ini juga ditempatkan itu di aki mobil atau di battery, car battery. Nah, teman-teman harus tahu bahwa aki mobil atau battery ini adalah tempat yang paling aman di mobil. Ya, jadi kalau teman-teman, kalau saya bisa ibaratkan, kalau di rumah kita, aki ini seperti MCB. Jadi kalau terjadi sebuah konslet, maka MCB itu akan turun. Ya.
Nah, jadi sehingga tidak terjadi kebakaran di rumah kita dengan komponen elektronik yang begitu banyak, kan mana tahu bisa terjadi konslet di rumah kita kebakar. Yeah. Jadi kita butuh MCB. Nah, aki ini juga sebenarnya sebagai bumper, sebagai alat, ya, sebagai satu tempat yang paling aman di mobil kita, sehingga terjadi apapun kerusakan pada unit XCS ini, maka aki ini jadi bumpernya. Ya, makanya ini adalah sebuah produk yang sangat aman didesain dengan karena ada di aki, dan aki kita tuh ada apa-apa dia langsung untuk menjaganya, membempernya, teman-teman. Ya, dan yang ketiga, teman-teman, saya mau jelaskan kenapa XCS ini adalah produk yang sangat aman. Tadi saya sudah jelaskan, dari 15 tahun kita ininya, kita sudah cobanya dan kita sudah uji semuanya. Dan yang kedua adalah produk ini dipasang di aki. Dan yang ketiga, teman-teman, Hurricane kita ini, perusahaan kita tuh sudah 27 tahun tepatnya. Ya. Jadi artinya apa 27 tahun? Karena kita membangun sebuah perusahaan 27 tahun itu bukan hal yang mudah dan bukan hal yang murah. Ya. Jadi seperti saya bilang bahwa Hurricane ini yang kita, jika teman-teman membeli produk Hurricane kita, XCS kita, teman-teman bukan cuma membeli manfaatnya, tapi teman-teman membeli sebuah safety. Ya. Yeah. Nah, otomatis kalau teman-teman membeli sebuah produk yang terkenal, ya, pasti teman-teman aman. Kenapa? Karena ada apa-apa, teman-teman tinggal komplain. Ya. Nah, kenapa kita mungkin lebih suka dengan produk-produk contohnya awalnya, macam kayak mobil-mobil buatan Jepang, mobil buatan Eropa. Kalau ada apa-apa, tinggal klaim aja. Ya. Ya. Tapi kalau ada satu merek mobil yang kita nggak jelas mereknya, umpamanya saya bilang sebuah produk, mau ada mobil bagus, cak cikok mobilnya. Cacikok, kalau nanti kalau ada masalah gimana, gue mau klaim kemana, gue nggak jelas gitu kan. Hari ini dia jual, besok dia tutup perusahaannya kan. Cacikok itu apa, itu di mana nanti? Atau kita dikasih satu makanan, teman-teman, dikasih sebuah makanan dan makanan itu kita makan dan kita nggak jelas kalau kita makan nanti gimana gitu kan. Jadi kita harus beli satu sesuatu itu yang jelas, ya. Kalau jelas, otomatis kalau ada apapun juga, otomatis perusahaannya, company-nya akan bertanggung jawab. Ya. Yeah. Sama yang kemarin saya sampaikan, teman-teman hari ini kalau cuci mobil aja, ya, cuci mobil murah, cuma Rp50.000, ya. Tapi kalau teman-teman cuci mobil ke bengkel yang jelas, yang merek, papan mereknya jelas, mungkin waktu teman-teman lagi cuci mobil, ya, wipernya diangkat ke senggol, tiba-tiba wipernya jatuh, kaca depannya pecah. Mungkin cuci mobil Rp50.000, gantiin kaca depan 5 juta. Saya percaya, teman-teman, ya, kalau perusahaan cuci mobil itu papan mereknya terkenal, yang udah belasan tahun, yang benar-benar terkenal, pasti dia ganti, ya, kaca mobil teman-teman yang 5 juta. Padahal, aduh, cuci mobil cuma 50 ribu, gitu kan. Tapi dia ganti 5 juta. Kenapa? Karena merek company-nya, perusahaannya itu jauh lebih mahal dibandingkan kaca mobil di depan. Nah, sama dengan Hurricane, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Kita 27 tahun membangun Hurricane ini, otomatis harga yang kita bayar untuk promosi, iklan, dan teman-teman mungkin sering kita lihat melakukan pameran IMS, Gaikindo, segala macam, kita punya promosi. Jadi, untuk jika terjadi, amit-amit, teman-teman, amit-amit, ya. Tapi, jadi kita bilang, kalau sampai terjadi sesuatu kerusakan pada mobil, teman-teman, karena menggunakan produk XCS, kami dari Hurricane akan bertanggung jawab 100%. Wow. Jadi mobil Bapak Ibu, kalau Honda dibawa ke Honda, Toyota dibawa ke Toyota, berapa, dan kita punya tim, karena kita punya yang namanya tim teknisi yang lengkap, ya, kita juga ada beberapa rekanan-rekanan daripada bengkel-bengkel mekanik yang handal, kita akan turun, kita akan lihat, gitu kan. Karena kebetulan juga Toyota juga udah menjual produk barang kita, Honda juga udah jual barang kita, Mitsubishi juga udah. Kalau memang kerusakan atau terbakarnya mobil itu disebabkan oleh produk kita, Bapak, Ibu, teman-teman tidak perlu khawatir, kita akan bertanggung jawab 100%. Yes. Nah, inilah yang disebut, karena kita Hurricane, kita menjual safety, kita menjual kenyamanan. Bukan cuma fungsi, Bapak, Ibu, tapi kalau produk lain, company lain, merek lain, saya tidak tanggung jawab, Bapak, Ibu. Jadi pastikan, teman-teman, hari ini kita beli yang pasti-pasti, kita coba yang pasti-pasti, karena sesuatu yang dipasang di mobil Bapak Ibu, yang mobilnya harga ratusan juta rupiah sampai miliaran rupiah, kalau kita karena mau murah, ya, karena oh mau lebih murah gitu ya, akibatnya kalau sampai ada apa-apa, resikonya terlalu besar, Bapak Ibu.
Nah, kita di Hurricane ini, kita melakukan research dan development, dan semua teman-teman waktu kita bisa berjualan masuk di Honda, Toyota, Mitsubishi pun itu melalui sebuah research, dan mereka melalui sebuah pengujian, pengetesan yang benar-benar dipastikan karena produk ini aman, baru mereka mau menjual ya Bapak Ibu. Oke? Jadi pastikan dengan Anda menggunakan Hurricane Access di mobil Anda, Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu cemas, karena Anda mendapatkan garansi bukan cuma fungsi, tapi dari perusahaan kami, legalitas kita, artinya eksistensi company kita, itu yang menjamin, yang memberikan safety, keamanan kepada mobil Bapak Ibu semuanya. Yes. Oke, cukup jelas ya? Cukup jelas dan sangat menjawab. Semoga teman-teman bisa paham dari pertanyaan teman-teman sendiri yang masuk ke DM Instagram kita, apakah XCS aman untuk di mobil. Tadi udah dibahas dengan Pak Jimmy, ada 3 poin. Dan saya ingin menambahkan sedikit, sebenarnya gini. Mungkin saya paham Pak Jimmy, ada beberapa yang masuk dan bertanya seputar keamanan mobil. Karena mungkin mereka masih awam untuk produk XCS ini. Nah, saya paham banget teman-teman. Dan saya sempat research, ternyata penyebab mobil kebakar itu aneh-aneh. Sebenarnya memang ada beberapa ya faktor akibat pemasangan alat di luar dari standarisasi. Nah, tapi saya pengen jelaskan di sini teman-teman. Sebenarnya setelah saya cari tahu di internet dan teman-teman tinggal search saja penyebab mobil kebakar, itu halnya lucu-lucu teman-teman. Yang pertama mungkin ada yang karena colok charging tidak dicabut-cabut sehingga itu meledak dan akhirnya ngebakar sendiri. Ada juga hal yang lucunya yang di luar dari akal sehat saya juga, yaitu penempatan kanebo di atas dashboard rupanya itu kena matahari bisa kebakar. Nah, itu juga aneh juga gitu, teman-teman. Nah, memang ada beberapa yang mengatakan dengan pemasangan parts lain di luar dari standarisasi. Saya berani yakinkan, teman-teman, produk tersebut adalah bukan produk Hurricane. Karena kenapa? Seperti yang tadi Pak Jimmy sudah sampaikan. Kalau produk ini bermasalah, teman-teman, 24 hour, teman-teman, tinggal kontak ke kita, kita akan solve. Dan yang kedua, teman-teman, kalau produk ini bermasalah, mungkin ATPM atau pabrikan mobil sekelas Honda, Toyota, Mitsubishi, dia itu udah jauh berpikir 3-4 langkah ke depan daripada kita. Sehingga dia tuh udah mendevelop produk ini sedemikian rupa dan mereka yakin bahwa produk ini aman. Makanya mereka berani untuk menjual karena ini menyangkut dengan nama baik dari perusahaan mobil tersebut, teman-teman. Nah, jadi makanya teman-teman, yang paling penting adalah teman-teman, memang menurut saya gini, lebih baik bayar harga lebih mahal sedikit, tapi kita mendapatkan kepuasan dan kenyamanan. Betul. Jangan kita beli karena tergiur harga murah. Wah, bedanya lumayan, setengah kali lipat misalnya gitu ya. Nah, tapi teman-teman, tahun dua tahun, jangankan setahun dua tahun, mungkin habis pasang, amit-amit mobil teman-teman terjadi masalah, terjadi problem, dan perusahaannya tidak bisa ganti. Nah, ini yang kita sangat, karena mahalnya mobil kita, coba deh, mobil aja udah ratusan juta, teman-teman ya. Teman-teman hari ini beli mobil Brio lah, anggap yang mobil LCGC. Teman-teman beli Brio aja udah 150 juta ke atas. Masa mau kan dengan harga barang yang setengah kali lipat mungkin lebih murah daripada XCS. Kalau saya akan pilih yang safe dan yang aman. Itu yang udah pasti. Oke, nah ini saya lihat ada baca di komen, Wuling kapan masuk produk XCS? Itu sudah masuk, teman-teman. Oke. Okay. Nah, mungkin dari beberapa jaringan Wuling udah masuk dari Maju Motor Group juga udah memasarkan XCS di beberapa dealer Wuling yang dia milikin, gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau membeli XCS di beberapa dealer Wuling di Maju Motor pun bisa dapatkan. Tapi kalau Bapak Ibu mau dengan kita, dengan hubungin nanti di DM kita, kita punya tim juga bisa datang ke rumah dan Bapak Ibu sebelum membeli, mencoba dulu. Jadi kita di sini bukan beli kucing dalam karung, dan ingat, sekali lagi saya berulang-ulang kasih tahu bahwa XCS kita tidak pernah mau menjual produk. Artinya Bapak Ibu coba dulu, pastikan benar, rasakan perbedaannya, baru beli. Ya. Jadi di sini bukan beli, tapi coba dulu, rasakan dulu, benar nggak Hurricane XCS itu terbukti dan bermanfaat bagi mobil kita. Jadi karena teman-teman, karena bagi kita ini kita menjual experience ya Pak Jimmy ya. Kita betul. Kita tidak pernah menjual produk di sini. Yang kita pastikan dulu bahwa Bapak Ibu, teman-teman memastikan dulu bahwa barang ini terbukti dan tepat memang seperti yang dirasakan, baru kita mau beli. Kalau nggak mau beli pun nggak apa-apa, udah coba. Nggak seperti ekspektasi, nggak seperti ini, it's okay. Ya, jadi kita tidak perlu, nggak pernah memaksa untuk teman-teman membeli produk barang kita. Tapi kalau nggak beli, udah pasti rugi. Ini ada pertanyaan nih Pak Jimmy yang masuk dari
Angela. Pak, kenapa pakai XCS mobil bisa bertenaga? Kaitannya apa ya? Oke. Nah, memang kemarin saya sudah di IG sebelumnya, kita sudah jelaskan, tapi saya akan jelaskan lagi kembali review. Jadi, teman-teman, kita harus tahu bahwa di mobil ini, sekarang mobil itu teknologinya sudah sama seperti smartphone. Ya. Jadi, kalau Bapak-Ibu punya smartphone di handphone kita punya pegang smartphone hari ini, mau mereknya mau dari yang paling murah sampai yang paling mahal harganya, sekarang itu smartphone paling membutuhkan cuma satu, yaitu namanya signal. Ya. Kalau signal kita itu 4G, mau kita punya smartphone-nya cuman mungkin harganya cuma 2 juta, saya percaya bahwa smartphone Bapak-Ibu akan bekerja dengan cepat. Ya. Tapi kalau mau dia punya smartphone-nya harganya sampai 20-30 juta sekalipun, tapi ketemu signalnya 2G, ya udah pasti lemot. Ya. Nah, jadi mobil sama seperti smartphone. Seperti apa dia punya kolerasinya? Nah, kalau di smartphone butuhnya signal, kalau di mobil butuhnya listrik. Ya. Kalau listrik, karena mobil sekarang itu sudah canggih, sudah pakai ECU, ya, sudah pakai injection, sudah pakai common rail. Jadi semua daripada komponen di mobil ini semua dulu coil cuma satu, sekarang sudah multi coil, ya. Terus pengaturan daripada udara yang masuknya pun sudah memakai sistem airflow sensor semuanya. Jadi ini semuanya udah sangat canggih banget mobil sekarang. Kalau saya ibaratkan tuh seperti smartphone. Nah, ya. Makanya dibutuhkan daripada mobil ada apa? Kelistrikan yang stabil. Nah, ya. Cuman masalahnya ada satu. Kemacetan lalu lintas, ya khususnya di kota besar seperti di Indonesia ini, kebanyakan macet, kecuali PPKM ya. Tapi kalau udah lewat PPKM, udah macet kembali ya. Nah, betul. Kemacetan lalu lintas membuat kinerja dari alternator, putaran mesin itu tuh bekerja lambat. Sehingga mensuplai ke kita punya aki itu jadi pelan. Pengisian dari alternator ke aki yang lemah membuat aki lemah, akibatnya listrik kita itu lemah. Nah, ya. Kalau listrik kita lemah, itu seperti kayak signal di smartphone itu 2G. Kalau smartphone kita 2G, udah pasti lemot, mobil kita lemot. Makanya, kita sebelum memakai produk XCS, sebelum Bapak-Ibu membeli produk kami akan datang mendemokan dengan sebuah scanner, namanya Digital Battery Analyzer. Di situ kita akan kasih tahu dulu, nih, Pak, Bu, sebelum saya bicara bahwa listrik Bapak Ibu itu 2G atau 4G atau 3G atau 5G, kita nggak mau nebak-nebak, kita langsung pakai scanner colok ya di mobil Bapak Ibu, kita bisa lihat nih, Bapak Ibu bisa lihat langsung, bener nggak nih signalnya apa? Kita bisa kasih lihat bahwa signal mobil rata-rata cuma 2G. Ya. Akhirnya rendah banget, ampernya tuh rendah banget, aduh pokoknya tuh lemot banget deh gitu ya. Cuma kita terima nasib, kita pikir kenapa mobil kita berat ya, kok mobil kita boros ya, itu namanya terima nasib. Ya. Nah, tapi setelah kita pasangin XCS, Bapak Ibu akan terkaget-kaget bahwa ampernya CCA itu akan menaik 40%, artinya yang tadi signalnya 2G, langsung bukan cuma jadi 4G, jadi 5G. Nah, di situ langsung Bapak Ibu tinggal toel dikit aja gasnya langsung jes, langsung pokoknya mobilnya langsung ngacir. Ya, jadi benar-benar itu tenaganya langsung enteng banget, bensinnya irit, kelistrikannya dibagus banget, lampu lebih terang, AC lebih dingin, dan semua pokoknya berhubungan dengan kelistrikan itu bekerja dengan optimal. Ya. Nah, jadi itu makanya kalau ditanya, kenapa pasang XCS bisa ya gitu ya. Nah, ini disebut dengan teknologi kelistrikan Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu zaman dulu lihat ya, kita untuk pengen sebuah penerangan, kita pengen penerangan 100, pengen ruangan kita terang, kita beli lampu tuh bohlam 100 watt, ya. Nah, otomatis baru ruangan itu bisa terang. Tapi sekarang dengan teknologi LED cuma 3 watt, tapi terangnya bisa seperti 100 watt, ya. Itu kenapa? Padahal cuma 3 watt loh, tapi bisa terang 100 watt. Ini namanya teknologi kelistrikan. Inilah yang kita tawarkan dari Hurricane XCS. Ya, teknologi yang sama disebut dengan teknologi kelistrikan. Ini penting banget Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin perhatiin sekarang yang macam kayak mobil listrik yang kita kenal seperti Tesla hari-hari ini. Ya, sekarang mobil rata-rata ada listrik semuanya. Coba Bapak Ibu perhatiin, mobil listrik lebih kenceng nggak daripada mobil konvensional? Betul banget, saya setuju. Ya, kita lihat macam kayak Tesla lawan sama supercar. Kita bisa lihat Tesla yang dia punya CC jauh lebih kecil bisa mengalahkan mobil supercar. Kenapa? Karena mobil listrik. Otomatis kalau dia sudah sempurna udah listrik semua, itu sudah tidak lagi delay. Itu benar-benar tuh, wah,
itu mungkin kalau saya anggap kalau di smartphone tuh bukannya 5G lagi, udah 10G mungkin gitu kan. Itu udah benar-benar super duper dahsyat gitu kan. Nah, makanya kelistrikan yang benar-benar bagus itu membuat mobilnya tuh gila-gilaan. Kencengnya, powernya, irit-nya, udahlah pokoknya itu semua the best yang ada terjadi. Makanya banyak orang gak ngerti gitu ya. Kok pakai XCS kelistrikan kok bisa nambah tenaga? Ya kenapa mobil Tesla yang pakai listrik bisa lebih kencang daripada supercar gitu kan? Nah itu otomatis semuanya kan ini membuat kita jadi, kita orang Indonesia barusan ngerti gitu. Kalau orang di luar negeri mereka tahu listrik yang bagus, listrik yang kuat dan stabil membuat performa mobil kita jadi luar biasa. Jadi hari ini teman-teman, dengan kita menggunakan produk XCS di mobil kita sudah serasa mobil kita seperti mobil listrik. Mobil kita performanya seperti mobil yang kita sudah tahu di beredar di situ yang hebat-hebat semuanya, yang kencang-kencang. Jadi mungkin kalau kita beli mobil-mobil listrik hari ini, kita mungkin pusing perbaikannya gimana, harganya pun mahal. Tapi hari ini dengan mobil Bapak Ibu mungkin cuma Brio, pasang XCS sudah serasa mobil listrik yang powerful. Ya, jadi mau pasang di mobil kendaraan niaga kita, mau di mobil truk kita, mobil pickup kita, mau mobil apapun yang kita pakai, bisa dirasakan seperti mobil listrik. Dan kalau rusak pun perbaikannya murah. Kalau mobil-mobil listrik seperti itu yang udah canggih sekali, kalau rusak, aduh ampun harganya mahal sekali. Jadi kita punya mobil konvensional, tapi dengan pasang XCS tenaganya serasa mobil listrik. Jadi, jadi kita nih teman-teman, gak usah jual mobil kita. Kita tetap aja pakai mobil lama kita. Gak usah beli-beli Tesla atau Hyundai Kona. Karena kenapa? Sayang, mendingan budgetnya beli XCS aja. Ya, murah sekali. Betul, itu jadi murah banget teman-teman. Oke. Nah, ada lagi yang tanya? Ya, pertanyaan kedua dari Pak Steady lagi. Pak Steady kebetulan kayaknya Wuling Almas, dan beliau menanyakan produk XCS apa yang cocok untuk di Wuling Almas. Oke, ini saya informasikan aja. Untuk Wuling Almas, karena sudah menggunakan teknologi jenis mesin turbo, kami merekomen minimal itu menggunakan produk Hurricane XCS Twin Turbo ini, Pak Steady. Nah, jadi Pak Steady bisa menggunakan produk XCS Twin Turbo. Ini daya yang paling minimal untuk sekelas mobil 1500 turbo. Tapi kalau mau yang lebih baik, dan yang lebih bagus, pakainya yang XCS Superfast ini, Pak Teddy. Yes. Sangat-sangat-sangat highly recommended untuk digunakan di mobil jenis mesin turbo. Seperti yang IG Live kita sudah bahas sebelumnya, bahwa turbo di mesin mobil saat ini itu membutuhkan listrik yang sangat besar. Jadi dengan kata lain, kalau teman-teman mungkin hari ini ada yang menggunakan jenis mesin mobil turbo, teman-teman pasti ngerasain yang namanya lagging. Yes. Nah, lagging apa? Lagging itu adalah ketika kita dari berhenti mau jalan, ya itu dari posisi stop and go, itu sangat-sangat lemah tenaganya. Karena kenapa? Turbonya belum ngebus. Betul, belum bekerja. Jadi ya, turbo itu bekerja di RPM 2500 ke atas. Betul. Nah, jadi makanya kalau kita setiap hari ya, yang kita hadapin kan pasti kan daerah perkotaan. Kita pergi kantor, betul kan? Pergi ke pasar, gitu kan? Nah, ini kan kita jarang banget ada di RPM tinggi. Sehingga kita kalau pakai mobil turbo, itu rasanya kok lemot banget ya, kayaknya ngung-ngung gitu kan. Iya. Rasanya enak, tapi RPM bawahnya parah, teman-teman. Nah, rekomennya apa? Rekomennya yang ini, teman-teman. Yes. XCS, begitu teman-teman pasang, pasti kaget. Karena kenapa? Mulai dari RPM bawah sampai RPM atas, semuanya enak. Wah, dahsyat. Rasa Tesla. Nah, tadi ya, pasang. Benar. Jadi teman-teman kita bisa tahu namanya Wuling Almas itu mobil yang bagus ya, teknologinya canggih. Bayang itu adalah mobil yang canggih banget. Kita bisa panggil halo Wuling, bisa ngomong-ngomong segala macam gitu kan. Artinya canggih banget gitu ya. Nah cuman Wuling ini dia menggunakan mesin yang cuma 1500cc teman-teman. Nah kalau 1500 ini ya otomatis bodinya berat. Aduh kalau kita ketok aja bodi Wuling itu berat banget. Bagus, itu safety-nya bagus banget ya. Jadi bagi saya itu adalah mobil bagus ya. Dari body, dari teknologi, semuanya. Cuma mesinnya 1500, dia pengen ngejar irit. Betul, dia pengen ngejar irit. Tapi sebenarnya, teman-teman, karena turbo itu bekerja di 2500 RPM ke atas, malah beberapa kadang-kadang di 3000 RPM barusan on dia punya turbonya. Nah, sehingga otomatis kita waktu ditarikan bawah itu, kita jadinya nggak ada tenaga, karena yang bekerja 1500 punya mesin. Bukan turbonya, turbonya belum bekerja, jadi mesinnya bekerja. Kalau ditekan tuh, baru itu kayaknya lemotnya setengah mati, gitu ya.
Nah, makanya satu-satunya cara untuk bisa menolong yang bagaimana nih, yang tarikan bawah nih, yang berat ini, yang benar-benar lemot banget ini, nah XCS. Jadi dengan kita pasang XCS, kita bisa membuktikan, mungkin Yor bisa didemokan nggak pengapiannya? Ada mesin pengapian? Itu ada di IG Live yang sebelumnya. Ada IG Live sebelumnya. Nah, jadi kita dengan ini teman-teman, jadi saya kasih tahu, kemarin saya sudah jelaskan, busi itu membutuhkan coil. Coil ambil listrik dari aki. Ya. Jadi kalau aki kita lemah, coil kita lemah, maka busi kita tuh pengapiannya kecil. Kalau pengapian kita kecil, otomatis kita ngegas tuh tenaganya kita waktu kita ngegas itu lemot sekali, berat sekali. Tapi kalau aki kita kelistrikannya bagus, coil kita tuh seperti coil racing, Bapak Ibu. Maka busi kita ini seperti busi racing. Api yang keluar tuh wap, langsung benar-benar luar biasa sekali. Makanya kita sekali toil aja, langsung dia punya tarikan mobil tuh benar-benar sangat responsif dan bertenaga. Nah, makanya teman-teman, untuk kita yang memakai mobil-mobil 1500cc SUV dengan turbo gitu ya, kita sangat fully rekomendasi menggunakan Superfast ini. Walaupun kita lihat, waduh, ini Superfast ini kan untuk mobil yang mungkin kelasnya bisa lebih tinggi gitu kan. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena ini garansi 15 tahun. Dan kalau teman-teman nanti one day mau ganti mobil dari Wuling Almas ke mobil yang mungkin lebih high-end atau kemana, ini 15 tahun bisa teman-teman tinggal pindah-pindahin. Ya, jadi ini satu investasi sekali beli yang terbaik. Dan anyway, kita mempunyai promo yang luar biasa ya. Untuk di Superfast ini kita mempunyai promo yang luar biasa selama PPKM ini. Dan yang kedua, kita punya cicilan 0% selama 12 bulan. Jadi dihitung-hitung satu bulan itu cuma Rp700.000. Artinya cuma hitung-hitung sekali isi bensin doang, Yor. Iya, betul. Ya. Jadi sebulan itu cuma sekali-sekali isi bensin. Dan 15 tahun, teman-teman, harga Superfast ini 8,5 juta. 8,5 juta kalau dibagi 15 tahun, coba teman-teman ambil kalkulator hitung. 8,5 juta dibagi 15 tahun, setahun itu cuma 500 ribu. Kalau setahun 500 ribu dibagi 12 bulan, cuma 40 ribu sebulannya. Kalau 40 ribu sebulan dibagi 30 hari, cuma 1.000 perak sekian. Lah ilah, murah banget. 1.000 itu, Jakarta tuh 1.000 mau dapat apa gitu. Mau parkir aja 5.000, teman-teman, halo, gitu kan. Udah 1.000 tuh udah nggak ada artinya gitu, tau nggak? Artinya tuh udah lah nothing, bener kan? Jadi, dengan teman-teman membeli, mau apapun mobil teman-teman beli Superfast, cuma 1.000 perak per hari kita melindungi mobil kita, tenaganya begitu kencengnya, bensinnya irit, akinya awet, kelistrikan yang terjaga semuanya. Aduh, pokoknya ini sih bener-bener udah good deal. Dan bonusnya tuh yang luar biasa. Dengan pembelian PPKM ini, Bapak Ibu bisa langsung DM kita. Kita mempunyai bonus yang dahsyat. Beli XCS mobil, dapat XCS mobil. Wow. Ya. Jadi udah beli XCS mobil, dapat XCS mobil lagi. Nah, itu apa sepertinya? Nah, nanti itu langsung aja. Karena kita di sini bukan untuk jualan ya. Tapi teman-teman tinggal nanti DM. Nanti tim daripada marketing kita akan jelasin semuanya. Pokoknya dahsyat dan luar biasa selama PPKM ini. Jadi jangan don't miss it. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Oke, okay, next job. Rugi banget teman-teman kalau nggak pakai XCS. Nah, ini betul. Produk yang cocok Avanza 2012, ini pertanyaan dari Pak Masprek. Oke, Pak Masprek, ini kebetulan di tangan saya ini ada yang si kuning-kuning yang emas ini. Ini ya, cukup simple, tapi luar biasa dayanya untuk mobil di Avanza 1300 sampai 1500cc. Ini XCS7. Kalau bilang peningkatan dayanya sangat-sangat luar biasa, bisa increase 20-30% dari kondisi aki kita. Nah, jadi dengan menggunakan produk XCS7 ini, nanti Pak Masprek bisa coba langsung, dan Pak Masprek bisa lihat perbedaan dari sebelum dan sesudah nanti. Nah, kalau untuk bicara test drive-nya gimana, Pak, prosedurnya? Tinggal DM ke Hurricane XCS atau ke Hurricane Indonesia, nanti kita tinggal atur tim kita untuk bisa langsung test drive di mobil Bapak. Yes, jadi, nah, untuk Avanza, Pak, kebetulan, kalau namanya tadi macam kayak Wuling, Avanza, semua customer kita rata-rata puas banget. Karena Avanza itu benar-benar kan, ini mobil-mobil SUV di Indonesia ini gede-gede, bodinya, mesinnya kecil-kecil semuanya. Jadi, kita pakainya itu benar-benar kalau sendiri sih masih oke ya. Tapi kalau kita umpamanya mau ke, kalau kita ke Bandung, ke tol yang tanjakannya tinggi, atau kita naik ke Puncak, itu kita bawa keluarga kita, kayaknya tuh mobil nggak mau naik-naik
kayaknya tuh benar-benar ngeden banget gitu kan. Kita mau motong orang aja pun takut gitu kan. Tapi kalau udah pakai XCS, kita kalau mau nyalip orang gitu kan, enak banget. Jadi benar-benar tinggal toel, ses. Dan XCS ini teman-teman ingat ya, pemasangan cuma 5 menit, sangat simpel, tidak merubah sama sekali daripada standar mobil kita. Dan ini sangat aman, ya, tidak membatalkan garansi di mobil. Dan ini benar-benar sebuah produk yang sangat simpel, mudah, tapi luar biasa. Nah, sama saya juga sedikit ada pengalaman ya, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan di IG Live yang sebelumnya. Pengalaman customer saya menggunakan mobil 1500 konvensional, transmisinya otomatik. Ini yang kemarin saya cerita, Pak Jimmy. Jadi ketika dia lagi pergi ke puncak, ya itu kan menanjak. Betul. Kita kan selalu kita, karena dia dua arah dan cukup sempit jalanannya, otomatis kita harus ngantri. Betul. Nah, kalau di depan kita mobil SUV atau mobil sedan sih kita beruntung. Tapi kalau ketemunya mobil truk atau bus, nah itu setengah pasti gitu kan. Benar, udah keder kita nggak bisa, kita nggak berani nyalip udah pasti. Jadi teman-teman bayangin kalau mau dari safari sampai naik ke atas aja itu mungkin bisa 2 jam kalau ngikutin mobil bus. Kemarin customer saya cerita, dia pas datang ke tempat saya, dia bilang gini, ini mobil saya 1500, saya nggak sebut merek ya, saya nggak mau menjelekkan mobil orang. Nah, 1500 ini mobil saya sangat-sangat lemot karena saya mau lewatin mobil bus aja itu saya perlu untuk atur jarak dulu supaya saya dari bawah itu buat naik ke atas. Nah, itu agak mati banget. Oke, Pak, solusinya gampang. Bapak pasang ini. Kalau ini tidak membaik, saya kembaliin uang Bapak. Saya challenge dia. Pasang, habis dia pasang, dia coba lagi. Karena dia kan memang sering bolak-balik ke puncak. Ya, karena di sana. Nah, jadi dia berangkat lagi pada saat hari Sabtu itu. Senin ini dia kasih laporan ke saya. Dia bilang, gila, alat kamu bagus banget. Saya nggak perlu lagi ngatur jarak dari jauh, langsung empat pun dapat gitu kan. Waduh, puas banget ya pasti. Ya, makanya teman-teman, saya rasa kalau kita bawa mobil tuh kalau lelet ya nggak bertenaga, aduh kayaknya tuh bete banget nih mobil. Saya rasa yang membuat kita tuh ya, saya rasa sama lah kita pegang handphone. Siapa teman-teman pengen signalnya 2G? Ya. Gua seneng nih. Aduh, hore, gua punya smartphone nih signalnya 2G nih. Gak ada. Siapa yang pengen dapat gaji telat? Gak ada. Siapa yang pengen semua yang telat? Kemana-mana kita terlambat? Gak mau. Gak ada pasti. Semuanya makan di restoran, mau cepet-cepet keluar makanannya. Kalau bisa terima duit yang cepet. Kalau bisa kita WhatsApp cepet, semua pengen cepet. Gak ada yang namanya orang itu yang mau lambat hari-hari ini. Bener kan? Kalau ada yang mau lama, saya rasa, aduh, pasti ada something wrong gitu kan. Makanya teman-teman, kalau kita hari ini, mobil kita pun berenergi. Kenapa orang? Sebenarnya teman-teman ya, XCS ini bukan untuk ngebut, ya. Ini bukan untuk ngebut, tapi kalau membuat mobil itu tuh responsif, smart, ya. Kalau umpamanya untuk ngebut, kenapa mungkin bos-bos beli mobil harus Mercy S500? Emangnya bos-bos mau ngebut semuanya? Ya. Kalau teman-teman mencoba mobil-mobil yang CC besar, ya S500, BMW yang 750 gitu ya, itu kalau mobil CC gede, kita kalau bawa mobil itu enjoy banget, fun to drive, toel aja udah enak mobilnya. Jadi itu benar-benar mobil tuh fun banget, ya. Kenapa orang mau beli mobil sampai miliaran rupiah, 2 miliar, 3 miliar, sampai 5 miliar, Range Rover sampai 5.000 cc? Mau ngebut kemana? Bukan. Itu bukan untuk ngebut, teman-teman. Karena mobil cc gede itu membuat kita tuh jadi fun. Kita tuh buat mobil tuh jadi happy. Jadi ya? Nyaman. Nyaman, enak, happy. Kita tuh punya mood itu jadi enak. Kita tuh aja, enak mobil itu. Tapi coba naik mobil itu ya, kita udah ngegas nih, tiba-tiba ada mikrolet lewat, terus kita mesti ngerem, kita mau ngegas lagi. Kita pompa lagi kayaknya, seolah-olah, aduh tuh kayaknya rasanya. Kayaknya kita pengen tampakin aja mobil tuh langsung rasanya kan. Aduh, bete banget. Gitu ya. Jadi kalau kita naik mobil tuh, kalau sampai nggak bertenaga, aduh, itu rasanya penderitaan ada di mobil. Ya. Makanya hari ini dengan memasang XCS, kita mengangkat penderitaan Bapak Ibu semuanya, membuat kita bahagia. Ya. Jadi apapun jenis mobil Bapak Ibu, kita tuh bisa happy, ya. Kalau kita happy, kita punya mood happy, kita lebih produktif untuk kerja. Ya. Nah, kita jadi happy, makanya sepanjang hari kita ide-ide jadi cemerlang gitu kan. Jadi kita bawa mobil tuh kita happy, wah, kita enjoy gitu. Kalau enggak kita bersungut-sungut, ya. Kayaknya pengen ganti mobil, terus pengen ganti mobil, terus kan akhirnya capek-capek kerja, akhirnya ganti mobil nggak puas lagi. Kenapa semua mobil sama? Problem semua mobil itu tidak bertenaga. Kenapa? Macet membuat kelistrikan lemah. Waktu kelistrikan kita lemah,
signal kita 2G semuanya, 2G semuanya, lemot semua mobil. Yeah. Jadi daripada kita pusing memikirin ganti-ganti mobil terus, kapan mobil mana yang enak, mobil mana yang enak, udah XIS adalah solusinya. Nah, cakep. Oke. Jadi teman-teman, daripada teman-teman nambah-nambahin utang teman-teman, baru lunas, ganti mobil, ngutang lagi. Nah, betul. Lebih baik jangan cicil mobil, tapi cicil XIS aja teman-teman. Betul. Teman-teman. Yes, smart. Yeah. Betul. Setuju saya. Ini lanjut ada pertanyaan yang sering banget masuk ke DM Instagram kita itu, bertanya seputar mengenai harga, Pak Jimmy. Sebenarnya tadi udah dibahas sama Pak Jimmy ya, kenapa harga XIS itu mahal? Sebenarnya nggak mahal, teman-teman. Seperti Betul. Yang tadi kita sampaikan juga ke kita, harga XIS ini cuma Rp1.300 per hari loh. Karena kalau teman-teman lihat secara harga, ini memang harga untuk satu produk ini harganya 8,5 juta. Tapi Betul. Teman-teman lihat dari 8,5 jutanya, tapi teman-teman lihatlah dari masa garansinya. Masa Betul. Garansi oleh Hurricane yaitu 15 tahun. Yang yes. dimana teman-teman 8,5 juta dibagi 15 tahun, per tahunnya itu cuma 500 ribu. Teman-teman hitung pakai kalkulator, per tahunnya cuma 500 ribu. Kalau yes. dibagi kan cuma 40 ribu something, teman-teman yes. gak nyampe 40 ribu, dibagi per hari 300. Nah, jadi dengan yes. kata 1.300 bisa merawat mobil kita, nggak cepat-cepat ganti, kita yes. pakai nyaman, BBM cepat yes. banget di kantong, umur yes. lebih awet, AC-nya dingin, yeah. coba teman-teman bayangin tinggal di Jakarta kalau AC-nya panas, kecinya setengah mati. Saya pernah bawa mobil itu waktu itu memang kondisi aki saya udah drop dan memang belum menggunakan XIS karena saya belum kenal XIS waktu itu. Nah, singkat cerita, saya lagi bawa mobil ini kok kayak saya waktu itu pakai Yaris. Kok Yaris kok serasa kayak bawa mikrolet gitu kan. AC panas banget gitu kan. Saya sampai buka kaca gitu kan. Nah, akhirnya saya cari tahu rupanya AC saya masih bagus, kompresor semua oke, okay, fine, gak ada yang bocor, rupanya aki saya tinggal 5%. Pantesan status. Nah, abis itu saya kenalan dengan produk XCS ini yang luar biasa ini dari aki pasang 4 tahun gak ganti aki. Coba teman-teman bayangin ada mobil standar gak ganti aki 4 tahun. Nah, XCS doang solusinya. Betul. Nah, jadi, teman-teman kita harus tahu bahwa aki sekarang kita tahu ya. Kondisi aki sekarang ini rata-rata 8 bulan ya. Jadi kalau saya lihat itu terjadi kayak seperti sesuatu yang udah tidak sebanding ya. Teknologi mobil sekarang yang semakin canggih dengan aki yang kualitasnya itu yang biasa-biasa. Jadi kalau masih ingat kalau kita pakai zaman handphone dulu, pertama kali kita pakai handphone tuh kita punya baterai itu masih pakai yang apa tuh yang cadmium ya atau apa itu? Yang belum kan abis itu ganti apa kan baterai sendiri kan berevolusi kan teknologi makin bagus kan. Nah makanya nggak support teman-teman, benar-benar sekarang kualitas aki kita tuh tidak mensupport daripada teknologi mobil yang ada ya. Tapi kita jangan bersusah hati ya, kita jangan aduh mesti gimana, tenang ya, kita punya satu produk yang luar biasa namanya Hurricane XCS ini. Justru kalau teman-teman perhatiin ya, kalau teman-teman boleh cek, coba teman-teman tanya ke dealer atau showroom Lexus. Ya. Coba teman-teman tanya, berapa harga aki Lexus RX 300? 7 itu sampai harga akinya 12 juta rupiah. Ya. Satu biji, bukan selusin. Ya. Satu akinya 12 juta itu untuk mobil Lexus. Makanya kalau belum bisa beli aki 12 juta, jangan beli Lexus. Pasti gampang, teman-teman pasti punya duit banyak. Tapi gini, kita yang saya mau kasih tahu gini, kenapa mobil Lexus RX 300 akinya 12 juta? Kenapa? Karena untuk mobil canggih dia punya akinya support. Ya. Ya. Sekarang aki yang di pasaran berapa? 1 juta, 2 juta. Bayangin teman-teman, 12 juta banding 1 juta, ya udah pasti jauh lah kualitasnya. Ya. Nah makanya kalau kok kenapa Lexus harus memakai aki 12 juta? Karena dia tahu mobilnya canggih. Ya, tapi sebenarnya mobilnya teknologi Lexus ya seperti mobil Toyota juga, seperti mobil-mobil biasa juga. Akhirnya kan udah injection dan ECU segala macam. Tapi untuk supaya performanya maksimal, dia harus menggunakan aki yang benar-benar kualitas yang bagus. Tapi apakah dengan kualitas aki Lexus udah berarti terbaik? Enggak, karena jalanan macet, pengisiannya juga kalau lemah juga, ya akinya dodol juga. Gitu kan? Nah, makanya gini teman-teman. Artinya teman-teman bisa, kita bisa pakai common sense ya.
aki 12 juta, kalau kita disuruh beli aki 12 juta, kita sendiri pasti bisa kaget-kaget gitu ya. Kita pasti berat gitu ya. Sedangkan aki kita beli sekarang 1 juta sampai 2 juta lebih. Tapi dengan menggunakan XCS, kualitas aki bapak ibu, teman-teman, bisa lebih bagus dibandingkan kualitas aki Lexus. Ya, setuju. Ya, kita bisa lihat, mungkin aki Lexus juga mungkin setahun juga udah langsung tekor. Kita tadi, Pak Yoris, coba 4 tahun. Ya, ada 3 tahun, ada yang bisa 2 tahun setengah, 3 tahun, 4 tahun, ada yang sampai bahkan 5 tahun. Ya. Hmm. Dan mobil Lexus pun kita sudah coba waktu dipasangin XCS, penghematan BBM 20%, tarikannya lebih responsif, dan CCA-nya atau ampernya jauh lebih meningkat. Jadi di sini kita bisa melihat, teman-teman. Jadi kita bisa di sini bisa berhitung. Kita di sini bisa berpikir ya secara rasional. Artinya, kalau aki kita itu bukan aki Lexus, ya, betapa rendahnya kualitas aki ini, gitu kan? Betul. Jadi apa isinya gitu toh, istilahnya gitu toh enggak? Jadi kalau kita mobil kita sekarang yang udah canggih ini, kita cuma berharap dengan kualitas aki seperti kayak gini, ya otomatis, wah, saya nggak bisa bayangin, sayang banget teman-teman. Jadi macam kalau saya bayangin gini ya, mobil bapak ibu udah canggih, tapi kelistrikan yang jadi sumbernya itu benar-benar lemah banget. Betul. Padahal signal listrik itu adalah nyawanya, jantungnya, ya itu semuanya udah di mobil kita, karena yang namanya aki itu adalah jantung kita loh teman-teman, ya. Coba teman-teman gini, kalau jantung kita kuat, kita lari itu kita pasti kuat. Tapi kalau jantung kita lemah, kita tuh lari itu jangan lari, disuruh jalannya capek. Betul. Benar nggak teman-teman? Coba kalau orang yang jantungnya lemah disuruh lari, nggak bisa. Yang ada jalan. Nah, gerak itu aduh capek. Ngerti kan? Tapi kalau jantung kita kuat, waduh atlet kalau lari, waduh ngeri gitu ya. Yeah. Sprint. Makanya kalau kita punya aki, jantung daripada mobil kita kuat, Bapak Ibu bisa lihat, di toel aja tuh mobil langsung ngacir semuanya. Oke, cukup jelas ya? Cukup jelas. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Jimmy. XCS ditambahkan dengan kabel grounding, apakah perbedaannya signifikan, Pak Jimmy? Wah, ini sangat luar biasa banget, ya. Jadi, teman-teman, satu hal saya mau jelasin, sebenarnya XCS dengan kabel grounding ada dua produk yang berbeda. Ya. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau XCS ini voltage stabilizer atau disebut dengan positive charging system, kalau kabel ground ini adalah negatif grounding system. Ya, namanya kan udah ground. Ground itu ya pasti negatif. Kalau XCS itu plus, kalau ground itu adalah minus. Nah, kalau XCS ini dia meningkatkan daya, plus kan dia meningkatkan ampere jadi 40%, kalau grounding ini membuang, mengground. Ya, namanya udah ground gitu, negatif, jadi membuang. Nah, teman-teman harus tahu, fungsi ground wire ini apa? Semua yang namanya di mobil itu, semua yang bekerja, semua komponen elektronik yang bekerja, itu menghasilkan namanya medan magnet. Ya, apa tuh medan magnet? Nah, kalau saya boleh bayangkan gini, contohnya macam kayak piston bekerja. Piston kan bekerja gini, Bapak Ibu. Ya? Ya. Ataupun alternator yang bekerja, gitu ya. Ya. Karena dia cepat bekerja, perputarannya ini menghasilkan medan magnet. Jadi kalau tangan saya kerjanya cepat, ini saya rasa ada apa? Adem, angin. Ya. Angin ini disebut medan magnet. Ya. Jadi angin ini adalah medan magnet. Nah, coba Bapak Ibu bayangin, kalau kita lari ya Bapak Ibu, angin di depan kencang, kita rasa berat nggak? Nah, kan saya hobi goes nih. Kalau saya goes nih, kalau ada angin kencang, aduh saya setengah mati goes ya Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau nggak ada angin, wah speed saya kencang. Ya. Nah, angin itu kalau di mobil itu, di mesin itu namanya medan magnet. Jadi karena dia bekerja saking cepatnya menghasilkan medan magnet, medan magnet ini menjadi resisten, jadi hambatan. Ya. Sehingga yang tadi kerjanya musinya enteng, lama-lama itu jadi beban, ada beban. Nah, bagaimana membuang beban ini? Itulah namanya kabel ground. Kabel grounding itu membuang beban-beban itu. Jadi semua komponen elektronik yang bekerja, semua yang namanya komponen elektronik, itu akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet adalah beban, dan beban itu membuat mobil jadi tidak bertenaga. Nah, bagaimana membuat mobil tidak bertenaga? Kita pertama harus buang dulu medan magnet tersebut, sehingga semua komponen elektronik tetap bekerja dengan baik, dan waktu kita pasang XCS, itu langsung yang tadinya semua komponen elektronik tadi itu
sebenarnya kapasitasnya 10 nih, karena ada medan magnet jadi 6. Ya. Nah, tapi kalau umpamanya udah ada medan magnet jadi 10, di pasar eksis jadi 15 atau jadi 20. Wah, jadi udah murni ditambahkan lagi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ngebayangin nih ya, betapa pentingnya ground wire dan eksis di mobil kita. Karena sekarang itu mobil kita, teman-teman, satu hal saya mau info. Teman-teman harus tahu, semua mobil yang hari ini pabrikan ciptakan, baik Honda, Toyota, Mitsubishi, Wuling, itu yang sudah the best. Teknologi yang the best. Ya. Tidak perlu dimodifikasi lagi. Jadi kalau Bapak-Ibu bisa bayangin, kita beli handphone. Pernah nggak Bapak-Ibu sekarang beli smartphone? Kita masih mau ngoprek-ngoprek kita punya smartphone. Yuk tambah RAM, yuk tambah memori, yuk lemot nih. Waktu kita punya smartphone lagi lemot, kita nggak perlu oprek, kita tidak perlu lagi modifikasi. Yang kita fokuskan cuma satu, signalnya ada atau tidak. Signalnya 4G, udah mantap. Sama, mobil Bapak Ibu hari ini apapun mereknya, itu yang sudah terbaik. Mesinnya udah paling canggih, udah terbaik semuanya. Yang dibutuhkan cuma apa? Listriknya stabil dan kuat. Kalau listriknya stabil dan kuat, Bapak Ibu bisa menikmatin. Mobil yang Bapak Ibu punya itu benar-benar luar biasa. Makanya macam kayak tadi, customer kita macam walaupun mobilnya tadi yang 1.500, ya. Tadi dia pikir mobilnya, aduh dia terima nasib, karena mungkin dia cuma bisa beli mobil CC kecil gitu. Karena akhirnya, aduh mobil gua nggak enak apa segala macam. Enggak. Itu mobil udah bagus. Cuman listriknya aja yang lemot, akhirnya dia rasanya udah stres buat mobil. Tapi waktu dipakai XCS, langsung happy. Padahal kan mobil tetap sama, mesinnya saya nggak robah, tidak kita nggak perlu dimodif, nggak perlu diapa-apain, semua tetap standar, teman-teman. Ya, semua standar itu sudah terbaik daripada pabrikan mobil. Ya. Halo, pabrikan mobil menciptakan mobil hari ini yang sudah terbaik untuk kita semuanya. Cuma listriknya yang kita harus perhatikan. Ya. Sama halnya mungkin kalau saya ibaratkan seperti ini, yang Pak Jimmy sampaikan itu adalah di saat kita lagi pandemi ini, teman-teman. Mungkin teman-teman berpikir gini ya, saya olahraga, saya badan sehat, mungkin ada juga beberapa kita yang jadi atlet, ya, mungkin yang badannya besar. Ada nggak orang-orang kita cek aja saat ini, COVID itu mau nyerang badan besar, badan kecil, tapi diserang. Betul nggak? Betul. Nah, banyak yang tidak aware dengan yang namanya how to grow the immune. Nah, jadi, cara membangun imun yang baik, sebenarnya orang tuh banyak fokusnya kecelek. Vitamin C lah, vitamin A lah, vitamin B lah. Sebenarnya memang ini baik. Tapi untuk membangun imun yang sesungguhnya adalah vitamin D. Nah, sama halnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman hari ini nggak fokus di arah kelistrikannya, nggak heran teman-teman mau pakai mobil semahal apapun, pasti tak. Saya jamin. Yes. Betul. Mau kita contohnya, kalau macam contohnya kita pikir, wah kalau gue badan otot gue gede, pasti gue kuat imunnya. Belum tentu, teman-teman. Jadi mesin CC gede, belum tentu juga bagus gitu kan, kalau listriknya itu nggak kuat. Jadi kalau kita ibaratkan itu hari-hari ini untuk membuat imun kita kuat itu kan vitamin D. Nah vitamin D mungkin dulu orang nggak ngerti kan, makanya vitamin D. Kayaknya kita dulu lebih kenalnya vitamin C daripada vitamin D. Nah makanya XCS pun mungkin banyak orang nggak ngerti, kok mesti pasang flow stabilizer, kok pasang di aki, kok bisa? Nah ini banyak orang nggak ngerti. Makanya kita perlu melakukan edukasi seperti ini. Makanya kita jual XCS, kita bukan cuman kayak ngecap-ngecap kayak jual obat, teman-teman. Kita tuh semua ada bukti, ada fakta, ada battery analyzer, ada semuanya. Jadi before and after-nya itu semuanya itu Bapak Ibu bisa lihat, ya. Jadi ini bukan beli kucing dalam karung, bukan sugesti, bukan rasa-rasa, ya. Ini semuanya ada buktinya. Gitu. Dan ini rupanya banyak sekali ya, saya perhatikan juga viewers kita hari ini itu ada beberapa wanita. Nah, mungkin ibu-ibu nih, wah, saya salah masuk link. Saya salah masuk YouTube channel nih. Ibu-ibu, stay dulu. Karena kenapa? Yeah. Ini salah satu produk yang diidam-idamkan oleh bapak-bapak. Jadi kalau bapak tahu, ibu-ibu bisa beliin ini. Iya. Nah, pasti ibu-ibu juga nggak. Bukan cuma itu doang. Saya rasa namanya ladies driver tidak pernah. Jadi gini, ibu-ibu, tolong. Semua ibu-ibu yang mungkin nonton, saya minta perhatiannya. Kalau bensin di mobil kita tinggal dikit, kita tahu. Ya. Kalau saya ulang lagi kata-kata saya, kalau bensin di mobil kita tinggal sedikit, kita tahu. Dari mana tahunya? Ya tinggal lihat meterannya doang lagi. Kan ada indikatornya. Oh, udah mau empty nih. Apalagi kalau udah keluar lampu warna kuning, wah kita mesti cepat-cepat isi bensin. Ya. Tapi pertanyaan saya ibu-ibu, kalau
aki di mobil kita tinggal sedikit, udah mau tekor. Ada nggak yang tahu? Nggak ada. Siapa tahu? Tidak ada indikator sama sekali di mobil kita untuk memberitahu bahwa aki di mobil kita tinggal sedikit. Jadi kadang-kadang kalau umpamanya jangan kan ibu-ibu, bapak-bapak pun nggak ada yang tahu masalahnya. Cuman Tuhan yang tahu ya kapan aki kita sudah mau mati gitu kan. Nah, jadi dengan kita memakai XCS ya, kita datang ke hurricane, kita punya scanner, kita bisa pertama cek. Oh, ini life kita itu tinggal 40% rupanya. Hah? Banyak orang yang terkaget-kaget. Semua orang yang pertama kali kita pasangin XCS, semuanya kaget. Kenapa? Hah? Aki gue tinggal 40%. Hah? Aki gue udah mau tekor. Hah? Aki gue udah mau mati. Kalau gue mau gue tengah jalan gimana? Waduh, kalau gue malam-malam bawa keluar gue ke mall gimana? Kalau gelap-gelap nanti gue bisa dirampok nih. Betul. Ya, semuanya kaget. Umur akinya itu rupanya udah hancur-hancuran, udah parah. Waktu dipasang XCS di mobil mereka, kaget-kaget juga. Yang mana tadi umur aki yang 40% jadi 100%, kayak baru lagi. Nah. Jadi ini benar-benar luar biasa banget, kayak mujizat ya kalau saya bilang ya. Jadi bayangin orang yang tadi umurnya udah tinggal beberapa waktu aja, udah tinggal mungkin udah mau lewat, tapi dengan dipasang XCS, umurnya jadi baru lagi. Jadi seperti aki baru lagi, tenaganya meningkat, semuanya ini, akinya jadi baru lagi. Nah, jadi ibu-ibu, ya, kita pun harus mempunyai well-educated. Ya. Kita juga mesti punya pengetahuan yang baik terhadap mobil, jangan kita pakai mobil cuma pakai doang aja. Karena kalau kita tidak bisa jaga, nggak bisa rawat, harga mobil pun nggak mahal, nggak murah hari-hari ini ratusan juta. Ya. Jadi, dengan kita beli XCS di mobil kita pasti safety. Malam hari kita berkendara, kita nggak was-wasan, kita nggak takut, nggak takut mogok. Ya. Ya. Yang kedua, kita happy bawa mobil kenceng. Jadi nggak perlu lihat mobil Ferrari atau wah kalau gue mesti kenceng, gue mesti beli mobil sport car gitu. Enggak, mobil itu jadi kenceng. Yang ketiga, hemat. Nah, kalau hemat, ya, uangnya bisa untuk apa? Belanja. Benar kan? Bisa shopping. Nah, jadi kalau kita pengen shopping, ya otomatis kita juga mesti bisa menghemat. Nah, hematnya gimana? Kita hemat dari beli bensin, uangnya kita bisa beli shopping yang lain, barang-barang kebutuhan kita. Dan yang terakhir, ini satu investasi untuk melindungi mobil kita. Karena one day, ya, waktu kita mau jual mobil, ya, seorang pedagang, kan kalau mau jual mobil, yang orang perhatiin, bukan cuma, oh mobilnya bekas tabrak atau enggak, ya. Yang mereka perhatiin itu suara mesin. Ya. Coba kita mau jual mobil, pasti orang perhatiin suara mesin itu masih halus atau enggak. Orang yang pakai XCS dijamin suara mesinnya halus. Kenapa? Karena kelistrikannya bagus. Ya. Ya. Dan makanya orang yang rata-rata jual mobil, waktu mereka mau jual mobil mereka, waktu customer datang, dia bilang, ih kok mobilnya enak banget ya, kok halus ya, kok enak ya. Nah, itu membuat harga mobil jadi lebih tinggi. Jadi teman-teman, XCS ini membuat investasi kita pun jadi bagus. Ya, kendaraan kita itu kita lindungin, kita jaga semuanya, bukan cuma yang di luar. Ya, bukan cuma kita fokusin sama eksterior. Banyak orang cuma, aduh gua kalau keluarin duit tuh pengen kelihatan orang tuh aksesorisnya. Nah, coba teman-teman saya mau tanya ya. Mana lebih penting? Apalagi khususnya pandemi ini ya, lebih penting baju mahal, jam mahal, tas mahal, atau kesehatan kita yang dalam yang mahal? Pasti jantung kesehatan. Kita. Ya, hari ini kalau kita punya dalam nih nggak bagus, selesai aja komorbid ya, ya panggilannya ya. Kalau dalamnya nggak bagus, selesai aja COVID seperti kayak gini. Betul. Jadi teman-teman ya, yang namanya eksterior ini ya, kita boleh mendandangin mobil kita dengan eksterior yang mahal-mahal. Kita sometimes berani spend ratusan juta untuk eksterior, tapi yang jantung di pada mobil kita nggak pernah peduli. Makanya hari ini XCS ini adalah sebuah produk yang sangat murah dan sangat penting dan sangat bagus buat mobil kita. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun juga yang punya mobil, mau anak muda segala macam, yang pertama kali fondasi yang menjadi ini yang paling penting nih, kita bilang fondasi ya, sebuah rumah bapak ibu yang menentukan rumah itu kuat adalah fondasinya. Betul. Setuju. Fondasi nggak kelihatan fondasi. Ya. Tapi kalau gempa terjadi, fondasi kita tuh yang menentukan rumah ini roboh atau tidak roboh. Ya. Saya pernah ke Padang bapak ibu, rupanya zaman dulu tuh di Padang banyak orang yang dia punya rumahnya itu nggak pakai tiang pancang,
Jadi pada waktu gempa Padang itu satu-satu persatu itu ruko tuh saya lihat rumah-rumah tuh tinggal kayak tergeletak-tergeletak aja, jatuhnya itu hancur semua gitu gampang. Karena nggak ada fondasi. Fondasi itu tidak kelihatan, tapi penting. Sama, ya. Pasang XCS, mungkin nggak kelihatan. Ya kalau Bapak Ibu beli yang sesuatu yang eksterior atau series, kelihatan. Wah, gua bosan keluarin duit nih dan dandanin mobil gua. Oke, gitu kan. Boleh, saya nggak bilang nggak bagus untuk aksesoris, penting. Ya kita pengen ada duit lebih, tapi yang terpenting, yang di dalam dulu. Kesehatan. Yang tidak kelihatan, itu lebih penting daripada yang kelihatan. Yes. Saya ulangin lagi. Yang tidak kelihatan, itu lebih penting daripada yang kelihatan. Setuju. Kalau kita selalu mengejar yang kelihatan, yang tidak kelihatan tidak kita jaga. Satu saat nanti kita menyesal. Ya, setuju. Makanya, menggunakan Hurricane XCS ini adalah sebuah investasi, dan jangka panjang 15 tahun. Apakah 15 tahun udah rusak, Pak? Enggak. Ini 15 tahun cuma garansinya. Bisa pakai lebih dari 15 tahun. Nah, kita contohnya macam kayak XCS versi 1 pun ada beberapa customer kita yang masih pakai sampai sekarang udah 15 tahun lebih. Ya. Tetap masih bisa pakai, masih tetap bagus. Kita beli TV, teman-teman. Garansi 5 tahun. Apakah 5 tahun habis itu TV-nya rusak? Kan enggak. Dan TV bisa dipakai 10 tahun, 15 tahun juga. Ya, kita enggak. Tapi maksudnya kalau udah lewat daripada masa garansi, kalau rusak, ya dia udah nggak diganti lagi. Ya. Nah, kalau XCS 15 tahun, selama kurun 15 tahun, rusak, kita ganti baru. Ganti baru, tidak diperbaiki, tidak diservis. Ya, jadi teman-teman yang pakai 14 tahun nih, rusak barangnya, kita ganti sama yang baru. Ya, ini luar biasa banget teman-teman. Ya. Ya, jadi sebuah produk yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat buat kita semuanya, jadi pastikan kita investasikan sesuatu yang tepat di mobil kita. Thank you so much, Pak Jimmy. Informasi. Sama-sama. Nah, ini teman-teman, waktu kita udah tinggal 1 menit. Saya ingin berikan secara singkat. Teman-teman, mungkin besok aja kita nggak apa-apa. Iya. Oh, iya. Teman-teman, kan kendaraan teman-teman dipasang segera dengan produk Hurricane XCS. Karena kenapa selama masa PPKM ini, kalian mendapatkan promo yang sangat sensasional. Jadi sebelumnya, teman-teman tinggal DM di Instagram Hurricane_XCS atau di Hurricane Indonesia, teman-teman tinggal DM, langsung hubungi kita, bukan hanya teman-teman langsung beli, tapi teman-teman bisa test drive dulu, ini yang paling penting. Dan teman-teman bisa memiliki XCS hanya dengan 200 ribuan per bulan, yang dimana kita garansi apabila rusak diganti baru. Tentunya kalian harus segera hubungi, dan jangan lupa saksikan live kita berikutnya di besok. Besok. Kita akan membahas apa itu daya kelistrikan, apa itu resisten, dan apa itu juga umur aki. Oke? Sampai ketemu dan pastikan semuanya dalam kondisi sehat. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye semuanya.